ini bawahnya nasi ya, dan ini ayam sama kentang. Terus ini daun sawi. Piringnya kecil. Dan ini sambal kacangnya. Tumpah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hai sahabat-sahabatku semua yang baik hati, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa bahagia. Ayo, waktunya makan. Menu yang simple. Menu ini aku melihat si itu videonya Mbak Riani 15 itu ya, katanya bikin apa namanya makanan khas Indramayu, tapi sayangnya sayur-sayurnya cuma ini dan gak ada kecapnya lagi ya, gak ada kerupuknya lagi wes, pokoknya seadanya. Cuma aku tadi pengen melihat itu videonya Mbak Riani. Ayo kita makan ya, jangan lupa berdoa. Sing penting ngono isine seger iki pokoke yo. Sayo makan sahabat-sahabatku. Ini nasi terus sayuran. Ada ayamnya, daging ayam, terus ada kentang gorengnya juga. Ini kalau ada kerupuknya pas nenek emat ya. Ayamnya nggak ada. Kelepotan. Yes. Pokoknya gini aja udah seger ya, sebagai TKW di Saudi itu. Seadanya yang di rumah. Bukan nggak pernah belanja ya, pokoknya ada yang di rumah aku masak gitu aja.
pokoknya seger. Nggak berani minum, kalau minum nanti cepat kenyang. Alhamdulillah.
sahabat-sahabatku, sekian dulu ya video ini. Selesai makan, alhamdulillah. Semoga terhibur dengan video-videoku ini ya. Sampai jumpa lagi videoku yang akan datang. Yang baru bergabung di channel Muntamah TKW Saudi Arabia, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.